Kajian Global Adult Tobacco Survey, yes, GATS, pada tahun 2011 menunjukkan peratusan merokok rakyat Indonesia berumur 15 tahun dan ke atas adalah 23.1% dan berkurang kepada 22.8% pada tahun 2015. Kajian Global Youth Tobacco Survey, GYTS, yang terjalankan pada tahun 2003, 2009, dan 2016 menunjukkan penurunan yang ketara kepada keseluruhan prevalence merokok dalam kalangan remaja berumur 13 hingga 15 tahun masing-masing 2013, 20.2, 2009, 18.2, dan 2016, 4.8. Satu isyarat bahwa dalam satu trajectory yang positif dan baik dan seterusnya kita perlu ya, menangani seterusnya membawa ya, perubahan yang lebih baik. Hadirin sekalian, kalau kita melihat kepada cost, ya, cost rawatan yang ditanggung kerajaan bagi tiga jenis penyakit utama akibat merokok melebihi 3 bilion ringgit setahun. Dan ini lebih baik. Our debt services, bayaran utang juga sampai 32 bil, so boleh disumbangkan oleh ini. Kos rawatan bagi penyakit jantung koroneri adalah sebanyak 545 juta. Sementara cancer paru-paru sebanyak 133 juta setahun. Manakala penyakit paru-paru kronik adalah 2.247 bilion, 2.247 juta setahun. 2.000 juta of billion. 2.247 billion sudah setiap. That's how much of how much kita belanja. Yeah, after destroying ourselves, we spend a lot of money. This is a very peculiar penyakit ni.